Halo semua, kali ini saya akan bikin bolu pandan isi krim pisang. Pertama saya akan bikin bolu pandannya dulu. Saya akan siapkan bahan keringnya, yaitu tepung terigu protein rendah. Tambahkan susu bubuk. Dan sedikit vanili bubuk. Lalu campurkan. Ayak untuk pastikan bahan keringnya terurai dan nggak menggumpal. Lalu bisa disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan putih telurnya. Ini sebaiknya telurnya di suhu ruang. Kalau sebelumnya disimpan di kulkas, bisa keluarkan dulu dan diamkan sampai suhu ruang. Saya akan kocok sebentar sampai berbusa. Lalu tambahkan cake emulsifier, saya pakai SP. Dan gula, bisa pakai gula kastor atau gula pasir yang digiling sebentar pakai blender. Lalu dikocok dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan kental bercecak. Ini bisa beda-beda untuk tiap mixer. Kalau saya kemarin ngocoknya sekitar 7 menitan. Sampai kira-kira seperti ini. Lalu tambahkan sedikit pasta pandan, bisa pakai pasta lainnya kalau mau rasa yang berbeda. Dan sedikit pewarna kuning, ini supaya warnanya hijau kekuningan. Aduk lagi. Dan tambahkan bahan kering yang sudah disiapin sebelumnya, yaitu tepung terigu dan susu bubuk, secara bertahap sambil dikocok dengan kecepatan rendah. Sampai tercampur rata. Saya akan pakai spatula untuk mengaduk dan memastikan udah tercampur rata. Lalu tambahkan 65 gram mentega atau margarin yang udah dilelehkan. Saya menuangkannya dalam 3 tahap. Aduk balik sampai tercampur rata. Selanjutnya, sendokan aja adonannya ke cetakan pie susu yang udah diolesi dengan mentega. Ini satu resep cukup untuk 18 cetakan. Lalu ratakan. Hentakan untuk menghilangkan gelembung berlebih. Dan panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit aja. Ini udah mateng, saya akan dinginkan. Dan keluarkan dari cetakan. Untuk isiannya, saya akan isi dengan pisang ambon, bisa juga dengan pisang raja yang udah digoreng. Dan isikan dengan krim, bisa pakai buttercream atau whipped cream. Taruh lagi cake di atasnya, dan bisa juga semprotkan coklat di atasnya untuk ngasih sedikit rasa pahit. Dan ini bolu pandannya lembut dan wangi, pas dengan pisangnya manis dan krimnya yang creamy. Oke semua, makasih udah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya.